saya bersama Pak Mendag meninjau langsung terkait dengan proses mulai dari kebijakan DMO yang diputuskan oleh beliau. Tadi kami langsung bicara dengan para produsen CPO yang memiliki kewajiban DMO. Tadi kita tanyakan dari bahan olien dijual sesuai HET yaitu 10.300 dan beliau juga tadi menerima dari produsen CPO dengan harga 9.100. Sudah terkumpul lebih dari 500 juta liter minyak goreng yang ada di masyarakat. Tetapi keadaannya, meskipun barangnya ada, harganya belum sesuai, Pak Kapolri. Dan sekarang ini kita juga masih melihat kemungkinan-kemungkinan karena tingginya harga dunia menyebabkan orang-orang yang sebelumnya tidak berpikir untuk berbuat curang, bisa-bisa berbuat curang, Pak Kapolri. Nah, ini yang sedang kita cek dan kita mau memperingatkan terutama bagi mafia-mafia minyak goreng yang berusaha untuk mendapatkan keuntungan sesaat, kita akan datang dan kita akan tertibkan dan kita akan sikat bersama.